Mari mewarnai kuda. Halo teman-teman, ayo tebak hewan apakah ini? Dapat berlari cepat, dapat ditunggangi oleh manusia, memiliki leher agak panjang. Hewan apakah itu? Jawabannya adalah kuda. Di sini ada gambar kuda yang harus diwarnai. Kita warnai bersama-sama yuk. Untuk badan dan kakinya kita beri warna coklat muda ya. Wajahnya juga diberikan warna coklat muda. Kuda merupakan salah satu hewan yang terkenal dengan kekuatan tubuhnya. Hal ini karena kuda memiliki tenaga yang kuat dengan postur tubuh yang kokoh dan gagah. Oleh karena itu, kuda sering dimanfaatkan tenaganya. Oke, lanjut mewarnai. Untuk mulutnya diberikan warna coklat tua. Sedangkan bibirnya diberikan warna merah. Selanjutnya, telinga bagian dalam kita beri warna coklat yang agak tua dari warna coklat pada badan kuda. Warnai keduanya ya. Dan untuk telinga bagian luar, pakai warna coklat yang sama dengan warna badan. Jangan lupa warnai keduanya ya. Tersisa dua bagian lagi nih teman-teman yang belum diwarnai, yaitu rambut dan ekornya. Kita warnai rambut terlebih dahulu dengan warna coklat tua. Pilih coklat tua dan warnai pada bagian rambutnya ya. Dan sekarang kita warnai ekornya dengan warna yang sama seperti warna rambut tadi. Pilih coklat tua. Selesai! Belajar mewarnai gambar kuda telah selesai. Sampai jumpa!